Olahraga. Pada kesempatan kali ini saya akan mendaki Gunung Ungaran. Tapi ini kita mau ke Semarang dulu karena kita memuncak bareng teman-teman Semarang. Kali ini kita memuncaknya sedikit berbeda karena kita mau trekking malam. Ini kita start dari rumah, start jam 6. Setelah menempuh perjalanan 1 jam lebih, akhirnya kita sampai. Kita berkumpul di Jombe Adventure, rental outdoor milik Maxisan. Kalau teman-teman yang berdomisili Semarang atas, kalau mau nyewa peralatan muncak, mungkin bisa nyewa di sini. Selain Oja dan Maxisan, muncak kali ini saya akan ditemani Bram sama Tantan. Setelah semua kumpul dan selesai packing, kita melanjutkan perjalanan menuju ke base camp. Untuk registrasi, kita membayar Rp8.000 per orang, yaitu Rp5.000 untuk tiket pendakian dan Rp3.000 untuk pemeliharaan jalur. Sedangkan untuk parkir dikenakan biaya Rp15.000 per mobil. Sebelum mulai pendakian, kita istirahat dulu dan makan malam. Dan untuk teman-teman yang malas muncak, bisa ngecamp di Pas Mawar. Dari sini kamu bisa melihat view kota Semarang di malam hari. Hai guys, ini kita mulai trekking malam. Ini kita trekking jam 11:30. Sampai pas 1, kita dari base camp ke sini kurang lebih 20 menit. Kita udah sampai di pos 2. Kita jadi pos 1 ke sini enggak ada 20 menit. Enggak tahu kenapa pendakian kali ini sedikit berbeda. Karena jelas sebentar rasanya capek sekali. Mungkin karena ini pendakian malam pertama saya ya. Jadi butuh adaptasi lebih. Tak jauh dari pos 2, kita akan masuk ke kebun teh. Tapi sebelum kita lanjut perjalanan, kita perlu membayar Rp5.000 per orang karena ini sudah memasuki kawasan berbeda. Jadi kebun teh Medini terletak di kawasan Semarang dan Kendal. Kita sudah sampai di pos 3. Tadi dari pos 2 ke sini kurang lebih 1 jam lebih 10 menit. Dari pos 1 pos 2 tadi jalannya masih bersahabat. Terus lepas kebun teh dan kopi tadi, kebun sini jalannya terjal. Karena langkah kaki semakin berat dan mengantuk, ini kita memutuskan untuk istirahat sejenak di pos 3 ini di shelter. Rencana trekking cepat pun hanya wacana saja, karena kita semua bangunnya kesiangan. Dan ketika mau lanjut trekking ke puncak, ternyata Maxisan, Tantan, dan Bram gak mau. Mungkin karena masih ngantuk dan sebelumnya udah pernah sampai ke puncak Ungaran. Jadi karena saya dan Ujan belum pernah ke puncak Ungaran, kami berdua pun melanjutkan trekking sampai ke puncak. Sedangkan Maxisan, Tantan, dan Bram menunggu di pos 3. Ini selepas pos 3, kita disambut tanjakannya, cukup terjal. Selain trek menanjak yang didominasi oleh batuan, perjalanan menuju puncak waktu itu, kami juga ditemani oleh angin yang cukup kencang, sehingga agak menghambat perjalanan kami. Karena waktu itu, mata saya berulang kali kemasukan debu. Padahal di tas carrier saya bawa kacamata,
tapi nggak tahu kenapa, mungkin karena terburu-buru, jadi kacamata yang sudah saya persiapkan nggak saya bawa. Sungguh terlihat sekali nih. Setengah 9 kita sampai pos 3 tadi. Tapi kok pas turun nggak lihat pos 4 ya? Nggak tahu di mana letaknya. Ini kita mau istirahat, terus kita mau makan. Mas? Iya. Halo? Di panganane jadi masak. Siap, siap. Oh, Mas. Ini ngajak ke Ungaran tapi enggak ke Puncak. Napas tunggu, Bro. Dibutuh. Oke guys, ini kita perjalanan turun. Puncak kali ini sungguh istimewa. Karena kita tidak mendirikan tenda, terus kita juga tidak masak, cuma masak mie. Jadi bahan masakannya masih utuh nih. Bisa dibilang sih kita ini semi tek-tek ya. Kita dari base camp ke pos 3, terus pos 3 istirahat, tidur bentar. Terus tadi setengah 6 langsung summit. Kali ini kita turun lewat jalur berbeda, nggak seperti yang tadi malam. Tadi malam kita lewat ke perkebunan teh dan kopi kan. Ini kita akan turun lewat jalur berbeda yang tepusnya nanti pos 2 karena jalannya lebih adem. Yuk, let's go. Jam 9.52. Jadi dari pos 3 ke pos 2 nggak ada setengah jam nih. Kita mau lanjut perjalanan nih.
karena jalannya agak santai, banyak bonus. Semalam kita tidak lewat jalur ini karena kita mau jalan landai yang otomatis harus bayar 5.000 per orang karena sudah memasuki kawasan berbeda di wisata Skindle. Jadi kalau teman-teman mau gratis, naik dari pos 2, naik aja, nggak usah belok ke kanan. Pas 2 juga ada mata air yang bisa dimanfaatkan oleh pendaki untuk minum. Ini juga ada sumber air yang bisa kalian minum. Seger banget rasanya. Ini kita sampai 1 jam 10 lebih 9. Jadi tadi dari pos 2 pos 1 paling cuma 10 menit ya cepatnya, paling jalannya landai tadi mantul. Kita sampai di Kemawar jam 10.23. Dari pos 1 ke sini jadi cuma 20 menit. Kali total turun dari puncak ke Mawar jadi kurang lebih 2 jam setengah. Cepat ya. Beda sama naiknya tadi malam. Oke, cukup sekian video saya kali ini. Jangan lupa subscribe ya. Karena itu gratis. Dan jangan lupa juga untuk like dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.